Ibu, bapak, saudara-saudari, minggu lalu kita bertemu di Bali dan Tuhan menemui kita di Bali. Banyak di antara saudara dan bapak ibu yang berbagi dengan saya melalui email maupun langsung bagaimana Tuhan sudah menjamah hidup bapak ibu sekalian dan saudara sekalian sehingga fokus dan arah selanjutnya dibentuk oleh Tuhan untuk memberkati generasi yang mendatang di tengah bangsa kita. Sejak kita meninggalkan Bali, kita mendengar berita yang sangat menyedihkan, yaitu gempa bumi di Nepal. Saya mendorong Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk mengambil waktu berdoa buat saudara-saudara di Nepal dan berbuat apa yang kita bisa untuk menguatkan gereja di Nepal, sehingga mereka bisa meresponi kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat dan bangsa Nepal. Dalam kesempatan ini, izinkan saya memberikan tiga dorongan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ambil waktu untuk mengingat kembali peristiwa di Bali, Youth Congress di Bali. Mengucap syukur untuk orang-orang yang Tuhan izinkan bertemu, berinteraksi dengan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Doakan mereka satu persatu dengan nama. Kedua, mengucap syukur juga buat apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Pegang baik-baik dan teruskan kepada yang lain. Hal berikutnya, saya ingin ingatkan Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan komitmen, janji yang Bapak Ibu Saudara berikan pada malam terakhir untuk berbuat sesuatu bagi generasi mendatang. Untuk memuridkan, untuk menguatkan mereka menjadi pemurid-pemurid yang ulung, yang unggul, yang setia bagi generasi berikutnya. Kalau Bapak Ibu sudah mengambil langkah yang jelas, puji Tuhan. Kalau belum, mulai dengan hari ini. Jangan tunda-tunda lagi. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, api dalam diri kita akan terus menyala kalau kita bagikan kepada orang lain. Berapa banyak orang-orang lain yang sudah mendengar berita tentang gerakan baru ini, The Nurturer, dari Bapak Ibu. Berapa banyak orang lain sudah membaca dan mendengar No Plan B melalui link yang Bapak Ibu sudah forward ke mereka, teruskan ke mereka. Ingat bahwa kita berdoa supaya tahun depan minimal ada 500 ribu pemimpin Kristen yang terlibat dan memahami gerakan ini, yang ambil bagian dalam memuridkan generasi mendatang dan menjadikan mereka pemurid-pemurid yang setia. Akhirnya, saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya Tuhan terus menguatkan dan memampukan dalam kita bersama-sama membangun generasi yang baru, generasi pemurid-pemurid bagi adik-adik dan teman-teman mereka. Tuhan memberkati.